masih bareng cewek-cewek cantik. Cantik-cantik ya, cantik-cantik. Eh, yang nggak cantik mundur. Ya kan gue bilang di sini ceweknya cantik-cantik. Oh, ya. Yang nggak sebut. Kedua doang cantik-cantik-cantik ya, itu. Ya emang, kan cantik-cantik. Nah, nih di momen di segmen akhir, ada nggak sih apa yang ingin kalian sampaikan buat suami yang ada di rumah? Dari Vero dulu deh, dari Vero. Unek-unek. Ke depan kamera, di close up. Unek-unek apa sih? Mungkin kalian ada ganjelan apa yang belum sempat terucap. Ini ada mertua nonton di sana, hai Uma. Dari Belitung keluarganya, Uma pasti nonton semua nih ya. Halo. Tapi kalau unek-unek anaknya pasti udah tahu sih. Ya. Kalau aku tuh pasti paling banyak protesnya tuh karena aku suka banget beres-beres. Sedangkan kan mungkin namanya anak laki gitu ya, baru nyampe rumah, kita udah beres-beres, tiba-tiba kayak sepatu, baju, kaos, tas, helm, semua dilempar. Lalu dia lama-lama jadi kayak Lenong ya. Dan semua-semua lo kendangin ya, semua-semua ya. Iya. Emang? Semua-semua ya, gak semua-semua ya. Emang kalau apa-apa? Kalau laki-laki kayak gitu, Den. Aduh, apa ini baru sebulan banget, tapi kayak... Ada gak sih unek-unek kamu? Asli sih ini silly banget, pasti kalian bakal ketawa. Tapi karena kita ya kayak baru tinggal bareng sebulan, jadi aku tuh marah kalau dia tuh kentut sembarangan. Oh! Apalagi pas aku lagi ngomong. Kalau aku lagi ngomong, terus dia tiba-tiba kentut, aku langsung ngambek. Hey, bukan, tapi gimana ya, dia lagi ngomong, bunyi mulut atas yang bawah sebelah bunyi juga ya. Lu gimana jadi bini gua, ngentut di mana aja gua. Kalau ada cerita, kalau bini gua kebalikannya lu. Lebih suka gua ngentut daripada gua ngomong. Kenapa? Karena kentut Tarji lebih bijaksana daripada ucapan. Deswita apa? Kalau aku sih udah 10 tahun nikah mah gak ada unek-unek, gak ada kesel ya. Paling aku cuman sebel aja kalau misalnya bener tuh kayak dia naruh sepatu sembarangan. Kalau siang abis makan piring gak dikebelakangin, udah gitu bangunnya siang. Udah gitu kalau abis mandi anduk gak dijemur lagi. Abis itu Lo bilang gak ada, lo nyerocos, lo gak bisa. Langsung aja ya. Langsung aja nih, Deddy Kepo. Gue pengen tahu bagaimana Widang melihat garis tangan mereka ini. Ini dia, Deddy Kepo. Deswita. Silakan. Absen nomor 1 dulu. Aduh, takut. Wah, lu bahaya, lu bilang gue aja dilihat ketahuan semua. Dimet bener. Gara-gara lu bacain bini gue jadi tahu. Saya lihat garis tangan kirinya, garis tangan kiri letak. Garis tangan kiri. Ya udah kan. Wah, mana Ferry Marpuah nonton lagi. Mariadi dong. Yang kita butuhin tangannya aja, orangnya enggak. Deswita, kamu dengan pasangan kamu sudah sama-sama bisa mengendalikan rasa amarah dalam diri kalian masing-masing. Saat ini kalian sedang bahagia dan setiap hari tumbuh rasa cinta ibarat seorang anak remaja yang lagi jatuh cinta. Terus. Kamu tuh memiliki insting yang sangat kuat. Jadi kalau pasangan kamu bohong itu bakal ketahuan. Ih udah, enggak usah. Ih dia mah gitu bener. Lu kayak gua katanya instingnya kuat banget, berarti gua kalau di rumah. Ferry lagi bohong, lu tuh ngerasa tahu. Deswita. Terus. Kamu orang yang sangat dominan sekali, sehingga tidak heran kalau keputusan besar dalam rumah tangga itu lebih banyak kamu yang menentukan. Wow. Dia kayak Pak RT deh di rumah gue deh. Yang paling terpenting adalah, kamu jangan sampai melewati batasan-batasan itu yang bisa memunculkan konflik dalam rumah tangga kamu. Benar. Oh. Itu saja. Oke, Wirawan. Kan ya. Ferry, terima kasih Deswita. Salam sama Kang Ferry ya. Sehat-sehat terus. Terima kasih, Deddy. Kita ketemu lagi besok jam 8 hanya di Sweet Deddy.